Mantan Menko Maritim Rizal Ramli yakin pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin bakal kalah di pemilu presiden mendatang. Ia mengklaim tahu betul mayoritas rakyat tidak menginginkan Jokowi memimpin lagi. Ini disampaikan saat mengomentari hasil survei lembaga-lembaga ternama yang masih menempatkan elektabilitas petahana jauh di atas Prabowo dan Sandiaga Uno. Rizal Ramli menegaskan survei ini tidak bisa dipercaya. Ia mencontohkan ada survei yang menyebutkan elektabilitas PDIP akan naik menjadi 35% usai mengusung Jokowi. Nyatanya hasil survei LSI, Denny malah menunjukkan penurunan yang signifikan hingga 18%.